الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا الأرض بساطا وسلك فيها أنهارا وقدر فيها قواتها وبث فيها من كل دابة في أبدع نظام وأحسن تقدير والحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه غاية التكريم وجعل له الأرض مستقرا واستغرف عليها وسخر له ما فيها وأمره بإصلاحها ونهاه عن إفسادها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين dan jemaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perkembangan sains dan teknologi terutama yang kita kenal sekarang ini artificial intelligence ternyata menyingkap misteri-misteri yang selama ini terkandung di dalam Al-Qur'an yang belum sempat tersingkap selama ini. Semakin canggih tingkat teknologi modern, ternyata semakin menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka adalah wajar, dalam majalah perbukuan di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan bahwa kitab suci yang paling aktif keluar masuk di dalam laboratorium di beberapa lembaga penelitian termasuk di University of America adalah Al-Quran. Di Eropa juga sama, Bapak. Postulat-postulat ilmiah yang diungkapkan di dalam Al-Quran yang pada umumnya diungkapkan dalam bentuk ayat-ayat kauniyah itu ternyata tidak perlu diuji lagi. Karena berbagai macam pengujian yang telah menyimpulkan bahwa statement-statement sains yang dikemukakan di dalam Al-Quran ternyata itu adalah validitasnya tidak diragukan. Persis seperti yang disimpulkan di dalam buku yang terkenal legendarisnya Profesor Maurice Bucaille. Yang paling menarik akhir-akhir ini perkembangan artificial intelligence ini juga semakin mengukuhkan sebuah asumsi teologi Islam bahwa secara teologis alam semesta ini memang dirancang, diciptakan dengan penuh perencanaan yang matang. Dirancang dengan secara teleologis, penuh dengan keteraturan-keteraturan yang sangat simetris. Perkembangan artificial intelligence ini juga membuktikan yang demikian itu. Benar sekali apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia tanpa arti. Banyak contoh muncul kesadaran spiritual akhir-akhir ini. Yang sebelum ini kita kenal sebagai negara sekuler. Tapi muncul kesadaran spiritual dan ini cenderung untuk semakin mengglobal. Mereka sepertinya akan menyimpulkan bahwa alam semesta ini persis yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwa memang seluruh alam semesta ini tidak bisa disebut murni sebagai benda mati. Di dalam Al-Quran disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang intinya bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini ya melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma makna tasbih? Apa yang dimaksud bertasbih, Bapak? Tasbih itu ialah bukan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Itu melafadzkan kalimat tasbih. Yang dimaksud tasbih di dalam Al-Quran itu adalah melakukan pensucian pikiran, jiwa, dan persepsi kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang biasa kita sebut dengan tanzih. At-tanzih artinya pensucian Allah. Dalam literatur sufistik disebut, di situ ada dua macam tanzih pensucian. Pensucian terhadap seluruh pikiran-pikiran negatif, kesalahpahaman kita terhadap Allah harus dibersihkan. Itu disebut dengan tanzih subuhi. Tapi bukan cuma pikiran-pikiran buruk terhadap Allah yang harus dibersihkan dalam pikiran kita. Bahkan juga pikiran positif pun juga harus dibersihkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apapun yang anda kalian, yang kalian sifatkan kepada Allah. Sebagus apapun persepsi kita kepada Allah, kenyataan Allah yang sesungguhnya jauh lebih hebat daripada apa yang kita persepsikan. Seperti kata penyair Jalaluddin Rumi, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra? Kita hanya satu cangkir kecil, sementara kapasitas Allah itu seperti samudra. Enggak mungkin sebuah cangkir mampu mewadahi samudra. Sebagus apapun persepsi kita terhadap Allah, jauh lebih baik Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan tanzih kudusi. Kalau seluruh benda-benda alam ini bertasbih seperti kata Al-Quran, dengan demikian, maka seluruh benda-benda alam ini pun juga memiliki emosi. Apapun benda yang di tangan kita, di sekitar kita, logikanya pasti punya emosi. Dan alhamdulillah Bapak, para jamaah, sains dan teknologi sekarang ini mulai terbuka matanya, bahwa ternyata temuan demi temuan memang membuktikan bahwa alam semesta ini tidak ada benda mati. Persis yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Hanya kita-kita inilah yang mengatakan benda mati. Dalam kamus Al-Quran tidak ada kata benda mati. Semuanya bertasbih, dan tidak mungkin orang bertasbih tanpa ada cinta. Bertasbih artinya mengungkapkan rasa cinta sangat luhur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada cinta tanpa emosi, dan dengan demikian seluruh benda-benda alam ini memiliki emosi. Kalau semua benda-benda memiliki emosi, wajar kalau Allah mengatur kita supaya kita memperlakukan alam semesta ini jangan hanya sebagai objek semata, tetapi perlakukan juga bahwa alam semesta ini sama dengan kita, kadang-kadang menjadi subjek. Kelemahan fatal kita sebagai umat manusia selama ini, kita terlanjur memperlakukan alam semesta ini hanya sebagai objek. Bahkan ada kesan, kita umat manusia seolah-olah bukan alam. Kita sang pengelola alam. Ada SIM untuk mengelola alam. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga yang terjadi adalah kerugian massal, kerugian besar terhadap manusia itu sendiri. Tuhar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tanpa kerusakan di darat dan di lautan itu akibat tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan alam ini hanya manusia. Seperti ayat yang dikatakan tadi. Bima kasabat aydin nas, bukan bi'adil malaika, bukan bi'adil jin, bukan bi'adil hayawan, tapi bi'adil nas. Manusia yang bertanggung jawab akan kerusakan alam ini. Makin rakus kita memperlakukan alam ini, maka semakin cepat dunia itu kiamat. Cepat atau lambatnya dunia ini kiamat itu sangat ditentukan oleh perilaku anak manusia itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Makanya itu muncul sebuah kesadaran global sekarang ini. Di Eropa dan di Amerika muncul buku-buku seperti Karl Armstrong misalnya. Ia menulis sebuah buku yang sangat monumental terakhir ini, The Secret of Nature. Hafsan Nasr pun juga menulis sebuah buku yang sangat bagus, Recyclization of the Nature, of the Universe. Melakukan pensakralisasian terhadap alam semesta ini. Bukan cuma manusia yang sakral, alam semesta ini pun juga sesungguhnya harus diperlakukan sebagai the sacred thing. Selama ini kita memandang enteng alam seperti benda mati. Seenak-enaknya kita membakar hutan. Seenak-enaknya kita memperlakukan sungai sebagai tong sampah umum.
Seenak-enaknya kita menjadikan sampah itu sebagai WC umum. Padahal Rasulullah melarang keras, la yubalu fil ma'ir radi raki. Jangan membuang kotoran atau sampah kepada air yang tergenang. Hadis lain, la yubalu fil ma'ir rakid atau fil ma'il jari. Jangan membuang sampah atau kotoran pada air yang mengalir. Sudah tegas betapa Islam itu menjunjung tinggi perlunya kita memelihara alam semesta, Bapak. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, seandainya besok ini dunia ini pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Bukan sebaliknya, setiap hari kita mengunduli hutan-hutan, mencabut tanaman. Perlu ada kesadaran global, perlu ada penyadaran lintas agama. Saya kira semua agama menganjurkan perlunya kita merawat dan memelihara lingkungan hidup kita seperti sekarang ini yang sudah sangat memprihatinkan. Kita harus menganggap bahwa pemeliharaan lingkungan itu sebagai fardu ain, bukan sekedar fardu kifayah. Sudah sangat parah kerusakan alam ini. Climate change, ini sudah bukan rahasia lagi. Penyakit berbagai macam muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebagai akibat daripada kerusakan lingkungan. Terlalu over maskulin kita menjadi seorang khalifah, maka dampaknya adalah kerusakan alam. Makanya itu perlu demaskulinisasi sebagai seorang khalifah menjadi pengelola alam semesta ini. Hadirin, ayat mengingatkan kepada kita, ayat menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang terjadi di sekitar kita. Bukan main. Banyak contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran menginformasikan kepada kita semua bahwa ketika para pemimpin di berbagai lapisan masyarakat tidak lagi memihak kepada keadilan dan kemaslahatan, ketika kelompok kritis mengabaikan akal sehat dan hati nurani, ketika para pelaku bisnis tidak lagi mengindahkan etika bisnis, ketika para ulama, ilmuwan sudah kehilangan pertimbangan objektivitasnya, ketika para buruh, karyawan, dan pekerja sudah kehilangan rasa ketulusan dan keikhlasannya, maka ketika itulah bencana demi bencana senantiasa mengintai di dalam masyarakat seperti pengalaman yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita semuanya. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa wabah dan bencana seringkali diawali dengan terjadinya berbagai penyimpangan perilaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku alam raya makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku manusia sebagai makhluk mikrokosmos. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala dan kezaliman, kriminal merajalela di dalam masyarakatnya, seperti yang diungkap dalam surah An-Najm ayat 52, ditimpa bencana banjir seperti dalam diungkapkan dalam surah Al-Hud ayat 40. Umat Nabi Syuaib yang korup dan penuh dengan kecurangan, lalu ditimpa gempa yang menggelegar dan mematikan. Umat Nabi Saleh yang kufur, hedonistik, dan cinta dunia berlebihan, ditimpakan keganasan virus dan gempa bumi yang mematikan tanpa ada pencegahan. Umat Nabi Lut yang dilanda kemaksiatan dan penyimpangan seksual, ditimpakan gempa bumi dahsyat. Penguasa Yaman, Raja Abraha, yang rakus dan ambisius, ingin mengambil alih Ka'bah, dihancurkan dengan cara mengenaskan, sebagaimana dilukiskan dalam surah Al-Fil. Ada burung yang merontokkan mereka. Hujan yang tadinya menjadi sumber air bersih dan pembawa rahmat, tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan area kehidupan, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah 59. Gunung-gunung yang tadinya sebagai patok bumi, tiba-tiba memuntahkan debu, lahar panas dan gas beracun mematikan. Diisyaratkan dalam surah Al-Mursalat ayat 10. Hembusan angin yang tadinya berfungsi di dalam proses penyerbukan dan dunia tumbuh-tumbuhan dan mendistribusikan awan, tiba-tiba tampil begitu ganas, merontokkan, memululantakkan segala sesuatu yang dilewatinya. Lautan yang tadinya begitu jinak dan tenang, siang hari yang tadinya menjadi hari-hari yang menjanjikan, tiba-tiba berubah menjadi hari-hari yang sangat menyesakkan dan sangat menyedot energi. Kilat dan guntur tadinya menjanjikan atau menjalankan fungsi positifnya dalam proses nitrifikasi untuk kehidupan makhluk biologis di bumi,
tiba-tiba menonjolkan fungsi negatifnya, menetaskan larva-larva betina, telur hama yang memusnahkan berbagai tanaman para petani. Disparitas flora dan fauna tadinya tumbuh seimbang mengikuti hukum-hukum ekosistem. Tiba-tiba tumbuh dan berkembang menyalahi pertumbuhan deret ukur kebutuhan manusia, sehingga manusia kesulitan memenuhi komposisi kebutuhan karbohidrat dan protein yang secara seimbang. Ini semuanya karena kekeliruan kita menjadi seorang atau sebagai khalifah di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membangkitkan kesadaran global, mulai dari lingkungan pribadi kita sendiri, lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, sampai negara, bangsa, dan antar bangsa, antar negara. Mari kita menumbuhkan kesadaran global betapa pentingnya kita merawat lingkungan untuk menunda proses terjadinya kiamat itu. Barakallahu lakum fil qalin adzim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir.